dari Yudi Suwanto 2581. Aduh, dari dulu request undang Maki Bau belum juga. Kartun tahun 2000-an. Eris Mayana Eris 5011. Bang undang Maki Bau kartun jadul si wajah besar. WK WK WK. Laskar Kali Jaga 9978. Bang undang Maki Bau dong yang kuda umpong zaman dulu. 1, 2, 3, 4. Muka lu jontor. Ada Digimon. Dia ini kuda. Kuda kecil. Bukan, maksudku kamu yang Digimon. Hah? Aku manusia tahu. Aku kira Gumon. Ada gerangan apa nih? Bang Maki Bau datang kemari. Aku sedih. Aku enggak. Hah? Aku juga enggak. Aku juga enggak. Ya, sedih sendiri. Ya! Ini gimana sih? Orang lagi sedih malah dicengin. Pulang ah. Jangan. Jangan lewat situ. Pintu keluarnya sebelah sini. Itu jalan ke dapur. Kamu mau pulang apa mau masak? Aku sedih. Kenapa kau bersedih, wahai beruang kecil? Dia bukan beruang kecil. Dia duda. Kuda. Ceritakan apa yang membuatmu sedih, kawan. Ceritakanlah. Jangan dipendam. Itu cerita sedih, bukan buhul santet. Ngapain kau pendam? Apa aku boleh cerita? Ceritakanlah, kawan. Keluarkan semua keluh kesahmu. Ceritakanlah dari awal sampai akhir. Sementara kau cerita, kita bertiga mabar ML. Terus yang dengerin siapa? Apa perlu kita dengerin dia, bang? Sepertinya enggak. Yuk lanjut mabar. Astagfirullahaladzim. Pulang ah. Jangan. Dibilang jangan lewat situ. Pintu keluarnya sebelah sini. Masih ke situ mulu ya. Banyak hal sedih terjadi dalam hidupku sehari-hari. Aku mau cerita. Ceritakan saja, kawan. Kalau bertiga mabar ML lagi, gua hajar nih. Enggak. HP kumpulin sini, bang. Nih, nih. Bang Pot. Apa? Nih, jual. Ngohai. Tuh, HP-nya udah dijual. Kita nggak akan mabar lagi. Kali ini kita akan mendengarkan ceritamu dengan baik. Terima kasih, teman-teman. Baiklah, aku akan cerita. Aduh, saking sedihnya aku nggak kuat cerita. Lah, terus gimana? Makanya aku ajak dia ke sini nih. Dia yang setiap hari ada di sampingku. Dia tahu semua kisahku. Ayo, Agumon, ceritain. Aku bukan Agumon! Udah, buruan ceritain, bang. Durasi nih. Kau pikir gampang bikin animasi? Baiklah, sebelum aku cerita, bolehkah aku duduk? Boleh. Bolehkah aku berdiri? Boleh. Boleh aku duduk lagi? Boleh. Kau mau cerita apa? Mau kuhajar kau, bang, lama-lama? Sabar, Pur. Sabar. Orang sabar, kuburannya lebar. Aku di sini, bang. Sama-sama putih. Maki Bau ini setiap hari sering dibully. Diejek-ejek, dihina. Kasian sekali dia. Kalian lihat sendiri, dia ini kuda. Tapi badannya kecil. Celongap-celongap, mukanya kayak orang bego. Kaki pendek, bau badan, kalau lari kayak chihuahua. Kuda apa lu begini? Ke laut aja lu sono! Ngapa jadi kamu yang ngebully? Hah? Ternyata enak juga ya? Buat apa? Buat nimpuk pala dia. Jangan! Udah-udah. Sabar, sabar, sabar. Orang sabar kuburannya lebar. Aku di sini, Nyet. Hah? Sama-sama putih. Aku selalu diremehkan dan dihina. Semua orang tidak melihatku sebagai kuda. Dengar ya, tai kebo. Maki Bau. Ketika kamu diremehkan, buktikan saja ke mereka kalau kamu adalah kuda yang hebat dan kuat. Tunjukkan kau lebih hebat dari dia. Siapa dia? Dia serigala berbulu domba. Siapa sih dia? Itu kuda yang biasa ngetem di pengkolan nunggu penumpang. Hei, chihuahua. Aku kuda. Kuda apaan kecil begini? Kecil celongap-celongap kayak orang bego. Tapi aku beneran kuda. Kalau kau memang kuda, aku menantangmu untuk balapan. Aku terima tantanganmu. Ayo kita balapan. Aku pakai Sonic Saber. Aku pakai Magnum Saber. Maju, Sonic! Melesatlah, Magnum! Balapan lari? Ngapa malah balapan kami ya?